Konvoy supercar Ferrari mengalami kecelakaan di tol Jakarta Outer Ring Road pada Minggu 5 Januari 2020. Kecelakaan tersebut melibatkan satu Ferrari dan Honda Mobilio. Dikutip dari Kompas.com, Kasubdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar, sebut kecelakaan terjadi sekira pukul 6:30 pagi di kilometer 30.600 tol Jor. Ferrari disebut melakukan konvoy dari arah Fatmawati menuju timur lepas kendali, kemudian menabrak belakang Honda Mobilio. Mobil berhenti setelah menabrak separator tol sebelah kiri. Ferrari tersebut tampak melompati pembatas jalan. Namun Fahri sebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Insiden ini menyebabkan kerugian secara material berupa kerusakan pada bodi mobil yang terlibat. Ini teman-temannya ya? Iya, rombongannya nih. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!